Kecepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat ngokolakeun tes COVID-19 ancokeunan 800-an patandang sarta panitia UTBK 2020. Prak-prakan pemeriksaan dilakonan kalawan acak tisaprak tanggal 7 Juli tepi ka 20 hiji Juli 2020. Ketua Divisi Pelacakan Kontak Deteksi Dini Pengujian Massal jeung Manajemen Laboratorium Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat, Siska Gervianti ngebrehkeun, pihakna ngokolakeun rapid test ancokeunan 1% tina 88 ribuan calon mahasiswa anu icikibung dina UTBK di 7 kampus, nyaeta UNPAD, ITB, ISBI, UPI, IPB, UNSIKA jeung UNSIL. Eta pemeriksaan teh dipaju kalawan acak tisaprak 7 Juli tepi ka 21 Juli 2020. Nah, jadwal untuk pemeriksaan random sampling ini kami sudah koordinasi dengan universitas dan perguruan tinggi yang disebutkan tadi dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 21 Juli nanti terakhir adalah ITB. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 88.000 mahasiswa calon mahasiswa yang akan mengikuti UTBK, kita mengambil random sampling sebanyak 1%. Jadi sekira mungkin 900 orang gitu ya, baik itu peserta maupun panitia yang ada di 7 perguruan tinggi tadi. Lianti calon mahasiswa, eta pemeriksaan COVID-19G dilakonanku panitia ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN 2020 di Sakuliah, Jawa Barat. Kukituna, jumlah patandang jeung panitia anu diperiksa COVID-19 ngahontal 800-an. Budi Hartati, Bandung TV.